lagi, cari. Nangkap, nangkap ular. Ular sawah. Nih. Aduh, aduh apa ini? Ayo. Mana dia? Ular, ular sawah, ular sawah. Aduh, aduh. Orang dia betapa di situ kok.
Pelan-pelan aja. Pelan. Tarik lagi. Pelan. Tanya? Ya. Tarik lagi dikit, tarik. Nggak bisa saya masuk. Masuk sini loh, Mang. Hop. Tutup kepala. Tutup kepala. Pakai kain. Tarik. Tahan. Tahan. Baju, Mang, baju. Baju itu suruh. Tahan. Tarik. Oh, baju aku. Itu karung. Ini karung jebol nanti. Baju aku Bang. Ya, nanti. Awas dilihat. Tarik, Mang. Tangan. Tarik aja biar dia enggak ngelilit. Baju saya. Sama itu. Tas. Ya nanti kebawa kan. Keluar mana? Ayo sana. Agak tarik yang anu tempat keluar. Jangan di kantor ngelilit saya nanti. Nanti. Nah, biar gini ya, enggak ngelilit. Awas ya. Atau langsung dibuka saja. Tuh. Tuh apa itu? Bawakan santri. Proses penangkapan ular sawo. Ular sawa sepanjang 5 meter. Nah, di RT 26 Kota Buana. Kayu mati. Berat, oi. Berat nih. Masih sampai di warung pajak lepas enggak? Sementara dicari tempat yang aman. Dari tempat luas-luas dulu nih. Untuk dimasukkan dalam karung sehingga aman. Untuk panji kedua. Di tipi-tipi Pak Ijo, Pak Ijo, panji. Hah? Di kerumun ini tuh ateng waktu. Anu, tumo. Tangan. Bunyi. Ya lemas kalau sudah krek apa dia. Awas ngelilit aja. Tasnya Mamang mana? Balik lagi ya. Pas aku udah mau ke sini. Tidak. Awas, tarik. Ngelilit. Hop. Tarik, Mang. Tarik. Awas, lilit. Bungkus aja pakai kaos kaki itu loh kepalanya. Biar enggak lari. Aku. Dia pas gini dia. Lupa. Karung aja tuh karung tadi. Masukkan aja karung. Woi, tarik, Bang. Itu kalau kena birit nanti susah tuh. Kepalanya itu dibungkus dulu pakai tangan, kayaknya ganggu. Saya ntar dulu. Rosol. Udah masukkan aja di karung itu, enggak apa-apa tuh. Masukkan karung aja kah? Masukkan karung aja. Enggak, mana karungnya? Nanti itu tahu aja. Enggak. Aman, Ra. Dari ekor. Dari ekor. Ini dibungkus dulu maunya kepalanya nih. Tapi kepalanya kan. Kebelakangan kepalanya. Kepalanya belakangan aja. Baru kepala belakang. Awas ya. Nah, dah. Iya. Sama juga. Halo. Napas dulu. Akhirnya penangkap ular ini Pak Asmat. Tali dulu. Makanya saya bilang kalau tadi dia 3 meter 4 meter sendiri bisa. Ini 4 meteran. 4 meteran. Tapi ini memang ular yang pendek ini. Dia kalau udah segini itu separi 1. Mau 5 meteran, 6 meteran. Ini yang sering lewat-lewat itu nih. Kami di Kalteng dulu sampai berapa pernah itu? 9 meter. Dua orang megang ekor ya, keseret.
Iya. Dia itu enggak kemana-mana lari itu cuma ada air cuma di situ ya udah diem aja. Tuh, tengok. Itu. Pakai bit, tali-tali cuma tali. Dah. Ini bro, motor sedikit bro. Ini kebal, bro. Ikat sini. Ini. Ini lagi. Ujungnya aja. Gas. Pakai motor Andre sama Bang Haji sebentar saya pegang.